Selamat pagi kakak bunda Monzo Lovers, ketemu lagi dengan YouTube channel dari Hawila Shop. Kakak bunda dengan saya Sarah hostnya, ya jangan bosan-bosan lihat aku kakak bunda ya. Seperti biasa Sarah akan spilkan tasekannya ya kakak bundaku, ya diperhatikan dengan baik. Nah kak, untuk video kali ini videonya ini tasekan yang ada nama tetapi ada pemakaiannya ya, dan tentunya nanti harganya yang Sarah kasih adalah harga tem anjlok ya, harga anjlok ya sayang ya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik kakak bunda, kalau cocok dengan kondisinya, kalau cocok dengan kalau harganya pasti kakak bunda cocok lah ya. Tapi lihat kondisinya ya kakak bunda ya, perhatikan dulu, nanti kalau sudah oke okay, ya jangan di skip ya kakak bunda. Sarakan spilkan secara detail buat kakak bunda semua ya, mohon diperhatikan dengan baik ya, karena nanti mohon maaf ya, saya tidak bisa retur, tidak bisa tukar-tukar, tidak bisa ganti-ganti. Jadi mohon diperhatikan dengan baik, kalau ada yang oke, tinggal di screenshot aja ya, order di WA ya, nomor WA Sarah nanti ada di judul video ini ya kakak bundaku sayang ya. Perhatikan dengan baik, dengan seksama, jangan di skip ya. Sebelum mulai, kakak bunda yang belum subscribe, yuk kakak bunda boleh mainkan dulu jempolnya, diklik subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kakak bunda dapat notifikasi atau video-video terbaru dari Sarah ya kakak bundaku sayang. Perhatikan dengan baik ya, pengiriman dari Bekasi kurir lain parcel untuk pembayarannya di satu rekening Bank BCA atas nama Ernawati Manurung ya. Oke kakak bundaku sayang, izin Sarah untuk spill langsung ya. Oke, nah kak, aku kasih dulu yang cantik ya. Ini cantik ini, kalau maksudnya ini kak, dia cantik ya, warnanya merah ya, cantik, mempesona. Terpesona, aku terpesona melihat yang warna merah, asik ya. Oke kakak bunda, langsung kembali kita nih kak ya. Ini kakak bunda, ini kali ini udah paling pendek ya, udah paling pendeknya. Tapi kalau kakak bunda string kan seperti ini, tidak terlalu panjang. Tinggi Sarah 156 kakak bunda, tinggi Sarah 156 ya. Oke oke kakak bunda, selain dia bisa di string ya, bisa juga atau di sandang seperti ini, di sandang ya, atau bisa di tenteng ya. Size nya kakak bunda bisa lihat ya. Oke, ini bukan size yang kecil sekali atau miniatur ya, kelihatan ya. Handphone masuk, dompet panjang masuk ya. Bahan dia kakak bunda nih ya, bahan dari tas ini yang warnanya cantik ini kakak bunda ya, dia ini masih kulit campuran ya. Dalamnya dia dilapisi dengan kulit sintetis ya, aku kasih tahu nih, kulit sintetis. Depannya kulit campuran, bukan sintetis, tapi dalamnya kulit sintetis ya nih. Oke okay. Nih aku kasih unjuk, masih cantik dia, masih cakep kak, lihat ininya ya, ya kak, masih cakep. Untuk peternya dia masih cantik, berkaki dia 4 ya. Nih dia kayaknya no brand deh kak, kayaknya no brand. Ininya masih marhilong untuk ininya ya kak. Nah handlenya pun masih cantik kakak, lihat ini ya. Masih cantik kali ya, masih cantik ya, perhatikan dengan baik ya kak. Nih tap tap tap, balik sini masih cantik, balik sini masih cantik. Untuk peternya dia masih oke lah kak. Nih dia begini ya, perhatikan dengan baik kak. Nih ada pitanya, aku angkat dulu pitanya kakak bunda, siapa tahu ada yang gimana ya. Nah seperti ini ya. Oke oke, di sini ada, kita lihat dulu kak, masih oke ya. Nih ya kak, depan masih oke, masih oke, samping masih oke ya, pitanya masih oke ya, belakang bawah ya, handle pun masih aman ya. Nah untuk talpannya kakak bunda, untuk talpannya masih, lihat ya, perhatikan dengan baik ya. Nih tuh ya, tuh ya. Ya kakak bunda, dia pakai kancing magnet, kancing magnet tengah pakai zipper tap ya. Oke kakak bunda lihat ya, ini tap ya, tengah pakai zipper, tengahnya pakai zipper ya. Kita lihat dulu dalamnya, tali bisa dilepas ya kakak bunda, talinya bisa dilepas ya. Nah
puringnya cantik loh kak. Ini ada brandnya gak ya? Ini ada brandnya kak. Enggak, dia cuma made in China. Kak, ininya tebal banget ini ya. Apa namanya? Apa puringnya ya. Bersih, warnanya ungu. Di sini ada pakai ini, semua masih Marhilong ya, Kak. Oh, ada brandnya nih, Kak. Ada brandnya nih. No, kosong ya. Kak, ya ini ya. Kak yang mau ya, aku kasih 90. Merah 90 ya. Kak, aku kembali bilang ya. Ini kulit campuran luar, dalamnya sintetis ya. 90.000. Kakak tadi udah lihat ya Kakak Bunda, kondisinya dia ya. 90.000 ya Kakak Bunda. Kalau mau dipanjangin lagi masih bisa ada 4 langkah. Oke? Okay? Merah 90. Merah 90 Kakak Bunda. Ya, merah 90. Kan di sini. Ah, 90. Nah, aku mau merah lagi nih, Kak. Ya. Satu lagi, ya. Ya, terpesona. Aku terpesona. Melihat brand Sisley asik. Ya. Ya Kakak Bunda ya. Ini tali rantai ya, Kak. Ini Sisley. Ya, Sisley. Sisley itu banyak bahannya, Kak. Dan kulit asli itu banyak kualitasnya masing-masing dan kategorinya masing-masing ya Kakak Bunda ya. Nah, yang Sarah pegang ini dia brandnya Sisley, Kak. Plat dia sudah besi. Plat dalamnya sudah besi ya. Jadi kayak kalau dilihat kayak apa channel unit Sarah ya yang model begini. Kalau pakai seperti ini saya. Ya Kak. Kak, ini namanya kulit asli. Kalau ku bilang ya Kak, kulit lembab. Dia bukan sintetis ya Kak. Dia termasuk kategori kulit asli. Tapi dia bukan kulit yang nyol. Beda dengan yang ini Kak ya. Atau beda yang ini. Beda. Ada channel, ada ini sisleku juga. Tapi dia beda, kategorinya beda Kak. Nih ya, ini namanya kulit lembab. Bukan sintetis ya, Kakak harus pahami dulu. Bukan sintetis, dia kulit lembab. Jadi dia seperti apa sih teksturnya ya? Saviano ya, kulit Saviano tapi dia lentur sekali. Ya. Kalau bisa dibilang kayak kulit nyol-nyol Kak. Tapi apa teksturnya yang beda? Sifatnya yang beda ya. Nah ini Kak, lihat ya, bukan sintetis ya Kak. Jadi ada kulit campuran, dia tuh bisa enggak ngeletak tapi dia retak. Nanti Kak ada lagi nih, aku kasih tahu namanya kulit campuran ya. Oke, nih dia begini Kak. Oke Kakak, aku kasih tahu ya, dia gini Kak, di kulit lembab teksturnya, lihat ya Kak, kulit lembab. Oke nih ya, dia begini sih nggak apa-apa tuh Kak ya. Nih ya Kak, perhatikan nih kulit lembab Kak, perhatikan ya. Nih dia kulit lembab, dia jadi ada beberapa bagian dia seperti itu Kak. Nih ya Kak, dia begini ya, lebih matang kelihatannya ya. Oke. Nih. Tapi ini kulit asli ya Kak, talinya sih cakep nih. Nggak ada pletek-pletek alias bletek-bletek atau berubah jadi megaloman ya. Dan ininya lancar gaya, bisa Kakak Bunda sling loh ya, bisa disling Kakak Bun ya. Oke, okay? Cantik ini, tapi pemakainya Kakak Bunda lihat ya, lihat ya Kak, ini kulit lembab sayang ya. Perhatikan ya Kak, perhatikan dengan baik nih Kak, kulit lembab teksturnya seperti ini Kak. Ya, ada kematangannya. Oke. Seperti ini. Nah, lihat Kakak dalamnya ya, cantik kok dalamnya Kak. Lihat ya, dia ada seperti gini. Ya. Nih. Kak, dia kulit lembab gini nih. Kelihatan enggak sih kalau lihat samping nih? Nih, ya, kulit lembab dia begini. Kalau dia ini ya, tapi dia enggak bukannya ngeletek kayak apa tuh Kak? Sintetis bukan, karena ini termasuk kulit asli Kakak Bunda.
ya, tapi dia kulit lembab. Ya, ini dapat besi. Ya, sisle-nya sudah plat besi. Kakak lihat deh. Ini semua sudah sisle. Ya. Ya, Kak, ini dengan segala kondisi ya, Kak. Aku kasih Kakak harganya, Kakak. Harga marupak. Ya, Kak, tahu Kakak harga marupak? Ya. Ya, harga marupak tahu Kakak? Nih. Kak, terus terang. Modalku yang ini, Kak, 200. 200.000. Ya, Kak, tapi aku enggak mungkin ngambil ininya. Karena dengan kondisi ya, Kak. Nih, dengan kondisi. Nih, ini masih aman, Kak. Dalamnya bersih. Ini plat besi, ini masih mantap, ya. Nih, ini masih mantap. Ya, Kak. Nah. Tuh. Kulit asli, tapi dia dinamakan kulit lembab. Ya, oke. Okay. Ya, dengan segala kondisi. Cantik ini yang masih oke. Okay. Di sini ya masih pakai kancing. Dalam semua bersih, Kak, tidak ada apa-apa ya. Ya, Kak, lihat perhatikan dengan baik ya, Kak. Aku ulangin, Kak. Ya. Ya, perhatikan dengan baik. Rantai aman, di sininya juga aman. Perhatikan dengan baik ya, Kak. Nah. Ya. Perhatikan dengan baik. Ya, Kak, ini aku kasih harga berapa? Ambil Kakak ya di 145.000. 145, Kak. Sisle, Kak. Kak, enggak pernah aku jual sisle plat besi satu di bawah 2,5 ya, Kak ya. Ini 145, Kak. Ya, pasti so pastinya sisle itu Kak pasarannya paling murah semurah-murahnya. Ya, itu di harga 380. Itu pun kalau misalnya minus talpan. Ya, ini tali rantai sayang. 145.000 ya. Udah kacang goreng lah ini Kakak Bunda sisi selainnya ya. Satu warna merah pula ya. 145. Oke. Okay? 145. Ohoy. Ohoy dia Kak 145. Nah, ada lagi ya Kak ini. Ini yang paling gawat lah Kak. Pokoknya ini enggak ada harga dirinya Kak. Hancur hatiku mengenang di kau. Jadi keping-keping setelah kau pergi. Asik. Ayo, lanjut lagi. Nih. Kak, ini apa brandnya Kak? Marcakop. Aduh. Aku akan tekan lagi ya. Marcakop. Oke. Kak, ini lihat Kak. Dia ini kulit campuran, Kak. Kulit campuran itu dia tidak meletek tapi retak. Ya. Kulit asli tapi dia masih campuran. Ya. Bagian sini dia masih agak aman, tapi bagian sini enggak. Aku enggak tahu kalau bagian sininya dia campuran, di sini enggak. Ya. Karena yang tahu adalah desainernya dari yang pembuat tas ini. Ya, atau yang produksi, ya. Ya. Kak, dia bentuknya memang seperti ini, tidak pakai tapan. Ya, seperti begini. Marjakop, Kak, bawahnya udah lampu loh. Lampu. Dua zipernya. Ya, Kak, ini seperti ini. Perhatikan dengan baik ya Kak, ini ku kasih unblock nih Kak, lihat ini Kak. Kakak mau tenteng-tenteng terserah. Nih, begini dia. Ya Kak. Ya Kak. Terus dia berjiper jaket. Jiper jaket ya, jiper jaket. Lihat Kak. Marjakop. Marjakop. Ininya tebel banget ludrunya. Tebel banget Kak. Ya. Terus lagi ya. Tika, masih ada ininya loh. Nih, Marjakop. Made in Italy. Ya. Masih ada itunya. Itunya ya, Kak. Oke. Okay. Oke, okay, Kak. Nah, ini ya, aku takutnya nanti Kakak yang beranggapan ini kulit bak, anggap aja ya, Kak. Kakak yang mau order ini perhatikan dia begini. Jangan kalau Kakak agak-agak gimana dengan ini jangan diorder ya. Jangan ya, jangan diorder ya Kak. Takutnya nanti ini kulit bah. Aku serba salah-salah lagi ya. Jangan ya Kak. Jangan. Kalau agak-agak yang begini jangan. Buat Kakak yang agak tidak mau yang ini jangan diorder ya. Oke. Okay? Nah, yang mau aja. Yang mau ya Kak. Yang mau terima kondisi minusnya ini dan ini puringnya Kak. Lihat ya. Nih.
Tapi kak, ini sih betulnya kak, tapi gak salah, anggap aja lo kulit B2 ya. Sebenarnya ini bukan kulit B2 kak, kulit B2 gak setebel ini, tipis, tipis. Ya, tapi anggap aja ya, udah, nanti kalau kakak yang gak masalah dengan B2, boleh order ya, oke? Dan lihat kondisi ya kak, ini kondisinya kak, lihat ini kondisinya kak, ini. Mar Jacob ini ya, sayang Itali, tapi kondisinya begini, begini, begini kak, lihat ini nih. Nih, minus ya. Minusnya nih, minusnya begini ya. Kalau kakak mau cak ini ya pakai begini, kak, ya. Gimana ya? Aduh, kak. Aku pun ini. Lupa kok. Gimana ya, kak? Buka ini. Oh, pencet ini ya, kak. Ada tombolnya. Mau tutup ini pencet kak ini nah. Ya kebawahin kak ini bukan dipencet dikebawahin ya ini dikebawahin nih ini yang betul ini dikebawahin oke okay? Nah ini juga ya ini dulu tulisannya Mar Jacob kak kak yang mau ini aku kasih 75 kak minus ya tapi berat ini kak minus 75 minus 75 aja Mar Jacob gak ada harga dirinya dia pakai itu kak ya kalau kita kayak pakai jaket ya ya kak bisa ini ya duh buka lihat deh bawahnya udah lampu ya kak aku kasih 75 karena minus begini ya 75 aja kak 75.000 ya bagi yang mau aja kak minusnya udah tahu ya jangan sampai gimana kita ya kak semuanya nih kak semuanya dia nih, sini ada sedikit. Ini yang parah sih kak samping sini, ya. Lihat tuh kakak ya. Makanya kak, dia kalau di badan sini dia nggak apa-apa. Ya, 75.000 Mar Jacob. Ya, masih pakai hari-hari. Ya, 2-3 tahun masih kuat ini. Ya, oke, 75.000 aja. Udah nggak ada harga diri nih kak. Harga dirinya nggak ada. 75.000 Mar Jacob, made in Italy kak. Ya, ada di tag labelnya. Oke kakakku sayang, itu video dari Sarah. Cocok order, masuk WA ya kakak bunda, perhatikan dulu untuk videonya. Terima kasih kakak bunda, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sehat selalu buat kita semua, sukses buat kita semua. Jangan lupa untuk tersenyum, melewati hari-hari kita. Terima kasih kakak bunda, love you, Sarah here, bye-bye.